Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buat suatu layout dari Instagram dalam Corel ukuran point, width dan height masing-masing 640. Kita buat suatu rectangle, double click. Kemudian kita buat kontur, pilihan di sini, pilih kontur, klik pada inside, tentukan sini 20 saja, kemudian pick, klik kanan, kita break, Ctrl K. Kita pilih pada rectangle kedua, double click, kita akan atur stylesnya menjadi titik-titik. Kita ulang, kemudian rectangle satu kita drag ke bawah secukupnya, klik kanan, Ctrl key, convert to curve, klik set tool, klik pada tengah hingga muncul tanda seperti ini, pilih pada convert to curve, ini kita drag ke bawah. Yang ini kita drag ke atas, akan membuat suatu garis lengkung seperti ini. Klik pick tool, selanjutnya kita copy, paste, tekan Ctrl, tarik ke atas, kita copy lagi, Ctrl V, tekan Ctrl, kita drag ke atas. Sekarang kita akan order reverse order, artinya yang di depan adalah rectangle 1, kita kasih warna can, kemudian yang kedua kita kasih warna kuning, ulang, dan rectangle yang ketiga kita kasih warna hijau. Ini hanya untuk membedakan saja. Rectangle warna hijau kita pilih, kita perhatikan di sini pada warna bantu, di sini ada warna hijau terpilih, kemudian kita akan bikin suatu shape tool, kita perbesar, kita drag seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita pilih yang di depan ini warna biru, perhatikan sini. Sama, kita akan save. Akan menghasilkan warna yang seperti ini. Kita akan rubah warna hijau menjadi warna can. Kita pilih dulu untuk warna hijau, pilih can. Terus ini pada color ini kita double. Pilih sini fontine fill. Kita akan kombinasi
gradasi biru putih menjadi biru orange. Klik OK. Kita lanjutkan untuk membuat teks. Kita duplikat dulu untuk halaman ini, kemudian pilih after dan copy layer dan their content. Klik OK. Kita tulis terlebih dahulu untuk teks. Untuk shape yang warna grey kita lock dulu. Selanjutnya kita pilih 3 point curve yang mana kita akan membuat suatu animasi. Seperti ini. Di mana dalam curve yang ini antara atas dan bawah nanti kita akan buat warna yang berbeda. Kita drag keduanya. Klik trim. Hapus ini. Kita pilih lagi. Pilih objek. Kita pilih break curve apart sehingga di sini kita bisa lihat bisa kita kasih warna Selanjutnya untuk yang D ini kita blok ya. Kita combine. Sehingga hilang ini untuk yang menutupi B bagian bawah. Kita lanjutkan untuk kasih animasi full color sesuai dengan selera ya, bebas aja yang penting warna-warni. Kasih pilihan yang banyak.